first kali bila kita nak merekrut ni, ini saya share based on pengalaman saya. Saya tahu mungkin dekat tempat lain ataupun mungkin pengalaman you sendiri ada berbeza dengan apa yang saya lalui, tapi ini based on experience saya buat sejak tahun 2016-2017 sampai sekarang lebih kurang dalam 5 tahun ke 6 tahun dah saya main game ni untuk salah satu business model saja. So kelebihannya bagi saya adalah produk kesihatan ni dia memerlukan lebih banyak consultation and persuasion untuk make sure seseorang tu membuat belian. Dia tak semestinya orang tu nampak dia terus beli, sebab produk kesihatan ni dia menyelesaikan masalah tetapi dia belum betul-betul ada satu trust lagi. So itu pentingnya kita buat sale dalam dalam bentuk consultation. Strategi menggunakan tim pengadaan, mungkin orang lain cara dia lain, tapi strategi bagi saya, saya first kali apa yang saya buat, pengalaman saya akan recruit, of course saya akan recruit leader dulu. Leader means agent dan ke atas. Dia kalau recruit dropship ni, normally dropship percuma ataupun cost dia sangat-sangat rendah. Jadi orang yang nak join percuma ataupun dengan cost yang rendah ni, normally commitment dia akan lebih rendah. Jadi orang yang menggunakan modal yang tinggi, menggunakan modal yang besar, komitmen dia akan lebih besar. Kita cari orang yang nak menjalankan bisnes. Strategi pertama saya adalah membina team leader dulu. Dia sama juga macam kita recruit staff. Ada kita recruit staff ni, kita lebih mudah untuk kita recruit leader dulu. Kita recruit manager, orang-orang yang bergaji tinggi dulu. Apa yang saya buat next adalah saya recruit dropship pula, orang yang nak menjual produk. Tapi untuk merekrut dropship ni, bukan saya yang merekrut dropship. Gunakan saya punya ayat copywriting dan saya coach diorang ubah-ubah sikit ayat copywriting saya. So diorang come out dengan diorang punya idea untuk buat training dan sebagainya. Ada juga saya selitkan training saya, saya bagi idea, so saya bagi blueprint dan sebagainya. And then diorang just tinggal run, and dalam masa yang sama diorang faham bahawa Dahlan ni adalah satu eksperimen yang pertama untuk diorang. Dan bila dapat recruit dropship, dekat situ diorang dah dapat satu saya panggil sebagai TOS ataupun taste of success. So diorang ada rasa kejayaan. Bila ada rasa kejayaan ni, team kita, team leader kita ni, sesiapa pun leader ke orang bawah ke, dia akan rasa lebih dahaga lagi, lebih lapar lagi, lebih rasa nak berjaya lagi. Fasa pertama adalah recruitment, yang mana kita iklankan, kita cari orang, tak kira marketing cara macam mana pun, yang penting kita dapat leads dan convertkan dia jadi leader. So kita fokus hanya leader dulu. Bila dah ada leader, once dah ada leader, next kita make sure leader ni recruit orang bawah juga. Basicnya nak membina team, dia kena ada level-level macam tu. Sama juga macam Uber, Uber masa dia masuk Malaysia pun dia menggunakan strategi yang sama. Dia akan buat cari driver dulu, lepas tu driver tu akan tolong carikan orang lain.